majelis ilmu itu kalian akan dapat dua. Yang pertama sir, yang kedua nur. Sir artinya rahasianya Allah. Kalau dia dapat ini, dia tidak akan terkalahkan. Yang kedua nur, cahayanya ilmu. Jadi kalau orang khusyuk, orang baik-baik istiqomah, gak mundar-mandir, benar-benar dia hadir majlis semata-mata niat karena Allah, dia dapat dua-duanya, sir dan nur. Tapi kalau karena sesuatu, dia cuma dapat nur, cahayanya doang. Kalau dia maksiat lagi, hilang itu cahaya. Makanya kita datang ke majlis dimanapun saja berada, istiqamah hati kita, pikiran kita, agar kita mendapatkan sir dan nur, rahasianya Allah dan cahayanya ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala.